Guys, hari ini saya mau ajar kamu tutorial menganggur yang berjaya macam mana. Oke, kamu tunggu dan lihat video saya macam mana menjadi penganggur yang berjaya. Right. Oke, ini adalah step-step untuk menjadi penganggur yang berjaya macam saya lah, oke? Saya lupa. Untuk menjadi penganggur yang berjaya, jom kita tengok apa isi dalamnya semua, kita makan. Oke, bagi mau jadi penganggur yang berjaya macam saya. Oke, jam sekarang jam 2.15. Oke, sepatutnya kita tidur jam 4 pagi ataupun jam 4 subuh. Oke, bagi penganggur yang berjaya. Kalau yang menganggur tidur awal itu masih dikatakan noob dan belum lagi boleh menjadi seperti saya. Oke. Untuk step seterusnya, kalau yang pandai merokok, mesti ada kopi-kopi dan ada rokok. Oke, bagi macam saya, buat kopi. Pakai headphone. Online. Oke, untuk yang step seterusnya. Oke. Rokok. Oke, inilah step untuk menjadi orang menganggur yang berjaya. Dan masih belum boleh tidur. Orang bilang burung hantu. Pagi baru tidur. Kalau bagi orang yang menganggur, pagi baru dia tidur. Oke. Oke, step seterusnya, kita datang bagi tempat orang yang memang betul-betul kuat menganggur yang gila game. Nah, inilah nih. Ya, inilah tim-tim menganggur di sini. Ya, itu dia. Bordong pun ada kopi-kopi juga. Nah, inilah nih tutorial cara-cara menganggur yang berjaya. Yo. Berapa kali sudah kami menang? Kami menang sudah ngot. Kalau jam-jam sekarang kami untuk bagi yang menganggur yang berjaya, jam-jam sekarang tidak boleh tidur. Siapa yang tidur tuh, itu belum boleh jadi penganggur yang berjaya. Itu dia tutorial bagi orang yang menganggur ataupun yang ingin menjadi penganggur. Ikutlah style saya dan ikutlah cara saya. Oke, saya sudah bagi kamu tutorial cara-cara untuk menjadi penganggur yang berjaya. Alright. Peace, yo.